Dalam masa pandemi COVID-19, kesekian kalinya, kepolisian Resort Kabupaten Gunung Kidul adakan pembagian sembako ke masyarakat. Kali ini, akhir 1 Agustus 2021, sasaran pembagian sembako dari pihak Polres Gunung Kidul menyasar ke masyarakat pesisir pantai Kabupaten Gunung Kidul. Pembagian sembako ini menyasar ke masyarakat yang terdampak langsung dari pandemi COVID-19 di kedua pantai selatan Kabupaten Gunung Kidul, yakni Pantai Baron sebanyak 25 orang dan di Pantai Pulang Syawal atau Indrayanti sebanyak 15 orang. Yang kami berikan pada pagi hari bermanfaat dan bisa meringankan beban Bapak Ibu semuanya terutama di Pantai Baron ini. Oke, itu dari pimpinan kami. Banyak terima kasih atas kepedulian Polres Kabupaten Gunung Kidul atas bantuannya. Semoga bermanfaat, ya. Jaga kesehatan, terus sabar, selalu berdoa kami, ya. Terima kasih. Selalu jaga imunitasnya, nggak penting, nggak usah pergi kemana-mana, nggak usah nongkrong-nongkrong, begadang, jangan sampai. Ya. Jaga betul imunitas semua Bapak Ibu, oke? Imawan Umat Arif mengabarkan dari Kapaniwon Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.